Assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Hari ini tidak ada kegiatan syuting. Rencana untuk mengisi waktu luang, saya rencana pergi cari ikan. Alat yang saya pakai cari ikan ini adalah namanya bandrung, terbuat dari jaring, bambu dan tali. Mudah-mudahan hari ini saya dapat banyak, karena mungkin sebentar sore kita akan lagi syuting pengambilan gambar lagu terbaru dari Bu Nana. Saya sudah berada di lokasi tangkap ikan. Ini dia. Saya akan tangkap ikan menggunakan alat tradisional, namanya bandrung. Bandrung ini terbuat dari jaring, bambu, ada juga talinya baru ditarik. Tidak pakai umpan dan tidak pakai apa-apa, dicelupkan saja di air, baru kita tarik. Saya dapat satu ekor, guys. Namanya ikan janggo. Kalau di Kabupaten Sidrap dengan Pinrang, namanya ikan janggo. Kalau di daerah Sengkang Wajobone, namanya ikan cambang. Ini besar sekali, guys. Alhamdulillah. Enak ini digoreng-goreng, dikasih sambal. Oke, kita lanjut lagi. Inilah salah satu alat bandrung, alat tangkap ikan tradisional namanya bandrung. Ini ada lagi Pak Bandrung yang satu di sebelah. Saya tidak tahu orang dari mana itu. Waduh. Itu. Wow. Sungguh luar biasa nyala bandrung itu. Ada lagi kedatangan Pak Bandrung ini, saya tidak tahu orang dari mana itu, tapi yang jelasnya orang Bugis. Halo guys, saya mana ini? Ini adalah bandrung, kita akan tarik. Ya.
ikan yang tadi saya ambil ada telurnya, guys. Wow, ada rasa telurnya. Rasa perlu. Rasa perlu. Ah. Wow, ada telurnya, guys. Ada telurnya. Wow, banyak sekali nih ikan. Ikan yang begitu banyak sekali, saya tidak tahu apakah masih bisa dibawa pulang atau dibagi-bagikan ke tetangga. Kita taruh lagi, guys. Wow, tidak ada yang dipilih. Semuanya kecil, dikasih turun lagi. Wow, ada besar sekali itu banronya. Sekitar 4. Ibu ini yang satu banyak juga dia dapat. Wow, ada besar sudah dapat. Waduh, ah, luar biasa nih ibu yang saat ini masyarakat di sini kayaknya ini. Masyarakat setempat ini. Waduh, banyak sekali nih dapat. Ah, mana ikannya bu? Mana ikannya? Wah, banyak sekali nih dapat ibu eh. Wah, wow, ikan anu. Sepertinya ibu yang satu ini kuat sekali cari ikan. Wow. Wow, amazing. Ikan yang didapat hari ini. Wah, ah. Aduh, luar biasa ya bu ya. Ya, tarik. Wah, penarikan ikan dimulai. Wow, dapat satu ekor. Luar biasa ini ibu Sitra Oda ini. Wow, ibu Sitra Oda memang luar biasa mak Bandrong. Waduh. Wow, ada telurnya, guys. Ada telurnya. Wow, banyak sekali nih ikan. Ikan yang begitu banyak sekali, saya tidak tahu apakah masih bisa dibawa pulang atau dibagi-bagikan ke tetangga. Kita taruh lagi, guys. Wow, tidak ada yang dipilih. Semuanya kecil, dikasih turun lagi. Ya, tarik. Wah, penarikan ikan dimulai. Wow, dapat satu ekor. Luar biasa ini ibu Sitra Oda ini. Wow, ibu Sitra Oda memang luar biasa mak Bandrong. Waduh. Ibu ini yang satu banyak juga dia dapat. Wow, ada besar sudah dapat. Waduh. Wah, luar biasa nih ibu yang saat ini masyarakat di sini kayaknya ini. Masyarakat setempat ini. Waduh. Banyak sekali nih dapat. Ah. Mana ikannya, Bu? Mana ikannya? Wah. Banyak sekali nih dapat ibu eh. Wah. Wow. Ikan anu. Sepertinya ibu yang satu ini kuat sekali cari ikan. Wow. Wow, amazing. Ikan yang didapat hari ini. Wah, waduh, luar biasa ya bu ya. Waduh, ibu ini kuat juga ya, Mak Baja Bale. Waduh. Nah, ikan apa namanya itu, Bu? Ikan nila. Oh, ikan nila. Waduh. Sepertinya pisau ibu makunru ya? Oh, tajam. Oh, tajam. Kayak begini, tapi tajam loh. Oh, iya.
Banyak juga ya ikan didapat hari ini. Wow, ditarik lagi guys. Wow, amazing. Ada 6 ekor tapi cuma 3 ekor yang diambil. Yang kecil-kecil dikasih turun. Wow, ini ikannya guys. Wow, ikan Kamboja. Ha, kasih turun lagi. Wah, ini adalah anaknya Pak Banrong ya guys. Saya kurang tahu siapa namanya. Siapa namanya? Pira. Oh, Pira. Waduh, wow, janggo. Hah, baik sekali diambil ini hari. Halo guys, lagi mabuk jebali ini. Gila, hasil tangkapan yang saya dapat di irigasi ini. Nah, inilah ikannya. Banyak sekali ikan dia didapat. Oke guys, sekian dulu dari saya. Mau berangkat syuting lagu terbaru dari Ibu Nana. Oke, assalamualaikum.